لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Delvian Yuvan Rianto adalah jamaah termuda dalam kloter SUB 01 asal Bojonegoro berusia 24 tahun. Delvian menjadi jamaah haji menggantikan ayahnya yang meninggal karena sakit. Delvian merasa bersyukur diberikan kesempatan pada umur yang terbilang muda menjalankan ibadah haji dan juga menemani sang ibu yang berusia 59 tahun. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan, seperti belajar tentang rukun haji, latihan fisik, mengikuti manasik haji baik di KBIH maupun manasik haji di kecamatan kabupaten. Saya umur 24 tahun. Ini pelimpahan atas bapak saya yang tahun kemarin meninggal, menemani ibu saya. Ibunya umur 59. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan di umur yang muda ini, ya alhamdulillah. Harapannya ya semoga menjadi haji yang mabrur dan semoga terutama bapak saya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja haji tahun ini berjalan lancar. Amin. Dan besar harapannya ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur serta almarhum ayahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Madinah, Arab Saudi, Tami Farid melaporkan untuk MUI TV.